Kabar duka bagi dunia sinema Indonesia dengan meninggalnya artis senior Rima Melati dalam usia 82 tahun. Rima meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022, sekitar pukul 15.14 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan dari anak Rima Melati, Aditya Tumbuan, istri mendiang Frans Tumbuan ini meninggal dunia karena infeksi dari luka di punggung. Dari infeksi itu rupanya menjalar hingga ke paru-paru, kemudian ginjal. Karena kondisi tersebut, Rima Melati sampai mengalami gagal jantung. Dari gagal jantung, tak lama bintang film Ungu Valet ini meninggal dunia. Rima Melati merupakan salah satu aktris terbaik Indonesia. Selama karirnya, pemilik nama asli Marjolien Tambajong ini sudah membintangi puluhan judul film layar lebar. Rima Melati pernah meraih Piala Citra sebagai aktris terbaik dalam film Intan Berduri.